tuh barang gembelnya. Gue bingung tuh. Mendung juga masih. Kenapa? Hah? Ya. Ajaib. Puasa. Iya. Emang lagi musimnya ibu, bukan karena pikiran ibu lala. Ibu lala ini. Apa mau hujan? Begitu ya. Iya. Hujan gede. Panas banget emang tadi siang. Iya, sama. Iya, bola. Lu belum tidur ya? Belum tidur. Ya, oke. Thank you. Yo. Pepe udah ngorok barusan. Johan kue ya, Johan pendeta, Johan kuningan, Johan prudensial. Johan Roxy. Apa temennya banyak banget Johan. Johan mana kan, ada? Tulis nama Johan. Terus muncul. Iya, Johannya itu dia. Boan. Namanya Boan bukan Johan di situ. Kalau Johan lain, Johan orang-orang kaya itu mah. Kalian susah itu namanya Bo. Boan. Wah. Boan, kalau orang yang susah namanya Boan, bukan Johan. Ada gak? Boan. Ada gak? Boan XL. Kalau yang orang kaya namanya Johan. Iya, kalau orang susah namanya Boan. Bo, Bo itu kan artinya enggak. An. Artinya duit. Johan mau keluar duit. Artinya gak mau keluar. Nah, Johan kuningan kan? Orang kaya itu mah. Iya. Pokoknya kalau namanya Johan itu orang kaya semua tuh yang ada di situ tuh. Boan doang dah. Yang beda. Meskipun nama dia sebenarnya Johan, kan. Nama kenyataannya Bo. Dia kalau lagi makan di mana-mana gua enggak nyangka juga. Umpang makan iya kenyang. Keluar duit enggak aja ya. Malah belagan nanya lagi. Kok lu mau keluar? Mau out katanya. Udah bayar belum ini? Nanya begitu.
benar-benar si Boan. Ada satu lagi Bo, ada satu Boan yang satu lagi Bolan, ya sama juga. Nama aslinya pada Lalan, tapi ganti Bolan supaya apa? Ya supaya itu selaras jalannya. Bo, sama-sama Bo awalannya. Apo aja nih yang nggak ada nih. Apo malah ya Ba, Ba. Ba artinya suka ngagetin orang. Baklis katanya. Si itu, oh, si Tekekong, eh siapa namanya? Yang bapaknya kode babot ya. Ba juga sama apanya. Gue kalau yang mau keluarin duit, Ba depannya. Hal yang itu kok si Mangkok Petrus sama namanya. Salah itu kojolan siapa? Hah? Salah. Kira-kira bukan Johan, Yohanes atau nama dari situ? Wah, Yohanes juga orang gereja itu mah. Kalau ini kan orangnya sesat ya, kemana-mana ngomong jorok. Aduh, janganlah. Pokoknya ini udah pasti nama Yohanesnya itu tuh nama samaran. Cuma di KTP baik. Pas yang baca, ih Yohanes, bagus juga namanya nih. Si Nando ada nggak Nando? Donan ada lah, Donan. Namanya bagus padahal Nando, Fernando ibarat. Bukan yang kamu tuh ya? Iya. Kok ada sih kamu? Boan. Itu di Ibrahim tuh. Ada orang nyamper nomor dia. Nomor dia nih benar. Terus? Ya aku. Okay. Nomor dia. Halo. Halo. Iya. Halo. Boan. Boan. Hey. Aduh. Apa kabar? Baik ya, lu setan entah gua timpal lu ya. Sekarang gila lu. Apa kabar, Boan? Baik ya, sehat ya. Manasan. Hey. Manasan kalimatnya. Apaan gitu? Sehat, baik ya, semuanya ya. Ini. Gua tahu. Lu, ini Boan di mana di rumah? Nyesain gua pas dia nelpon gua. Kenapa enggak? Udah mau ngapain ya? Cide mau nanya ini, ah. Cide mau nanya ini. Kan motor di sini PGR. Itu kalau nyetat pakai kaki nyetat. Susah lama gitu. Nyetet, namanya bukan nyetat, nyetet. Hmm. Terus pakai tangan udah enggak bisa ya. Terus gini, Am. Oh, pakai tangan. Hah? Aki udah enggak kuat. Aki udah enggak kuat. Iya. Kuat enggak? Hah? Iya. Oh, udah langsung ada kendinya. Pakai tangan udah enggak bisa. Terus start pakai kaki kan? Udah akinya, itu akinya. Diam lu. Gua mau nanya gitu. Ya terus udah gini, Boan kan katanya si Basuki bilang suruh cas aki. Benar diomongin begitu. Jadi udah datang ke tukang aki. Udah. Dia bilang kalau ngecas satu hari an ngecas. Enggak ada gunanya. Orang cuma mau nanya. Lama amat. Makanya lama amat terus. Heeh. 3 jam. Iya. Tapi tak gila itu mah. Oh, makanya bingung. Raknya dibuka. Terus dia nanya gini. Kalau yang cepetnya berapa lama? Dia bilang 1 jam. Antusias untuk menipu gue. Harganya berapa? 18.000. Kalau 1 hari 18.000 juga. Itu bedanya 1 hari sama 1 jam lagi. Bagaimana itu? 1 hari diganti baru. 1 jam penuh kan? Dari pasar Kamis yang ada aki. Iya. Sama aja kalau enggak kalau mau 1 hari ya. Maksudnya di tanten aja akinya. Iya, di anter. Dinamain. Begitu. Jadi dia nggak tuker. Oh. Cuma jajal kalau nggak. Hmm. Jadi, emang selalu dinamain, Kukong. Mana mungkin nggak dinamain. Spidol. Kan di spidolin namanya. Dinamain, terus ditandain. Jangan kasih lihat dia. Oh, iya, gitu. Dia. Yang kita sendiri ini ya, yang tahu ya. Dia yang kita tahu sendiri aja. Dia yang nggak tahu. Boan pernah nggak ngecas? Ya sering dia mah. Ngecas mula masih ya, itu. Masih pernah. Masih kupu makuan. 12 ya. Oh, Jakarta 12 ya? Di sini 18.000. Ya, tidak pikir ya, murah juga ya. Cumannya kalau 1 jam penuh tuh ya. Lagian di tangki bukan di ember. 1 hari sama 1 jam itu beda kok bisa begitu. Gitu. Ya bisa lah penuh. Bisa dites. Dilihat lagi ampere dia. Oh gitu. Kuatnya, tanya kuatnya. Kuatnya biasanya berapa lama sekali? Harus cas lagi. Suruh dia lihat lagi. Tes.
Coba lihat tes lagi, Pak. Saya cek jarumnya gimana. Gitu ya. Ini kamu ngomongnya masih. Tanya awet ya. Ketahuan. Bisa awet nggak, An? Awet nggak, cas gitu? Ya kalau sering-sering starter tangan ya, boros lah. Oh, iya, oh. Gitu ya? Iya sama. Starter tangan mulu, males diengkok. Kan namanya jer. Gitu. Oh, motor kan jer. Mungkin jor. Johan. Oh, biar aki baru sama begitu. Johan. An, tahu enggak aki baru? An, berapa disi? An, ini jangan main-main yang gue sakit, gue gebuk pakai ini lu benjol. 200-an ya. Mahal ya. Untuk Vega R. Itu suruh si Mas Total Time beliin. Suruh siapa? Suruh siapa? Dia main spare part. Komen. Oh. Iya. Dia mah bilang suruh cas. Dia mah bilang suruh cas, An. Susah dia mau keluar. Oh, iya. Sama juga si Tanan. Iyalah. Apa panggilan komen? Motor siapa? Emang dari dia. Tapi kalau sekarang kalau ada apa oli netes apa cide yang ini em bahaya bener cide bener gratis iya siapa yang pakai ya cide kan pakainya tiap minggu doang ke gereja juga sampai stasiun kereta Tangerang terus parkir di Tangerang. Feve anaknya yang kedua Feve. Nah terus Cide naik kereta sampai ke Duri dijemput Melin gitu. Iya dia mau suruhnya ngecas cuman ditanya Boan gitu. Sebenarnya berapa kali itu kalimat ya suruh cek gitu ya. Meledak sih, meledak lah. Oh ya? Meledak begitu, kasihan. Iya, kalau Cide kan orang mana tahu gitu-gituan ya. Iya, apa-apa. Iya. Iya, ujungnya ini. Iya, iya, Pak. Nanti udah kelar sehari, cek, coba Pak, cek ini udah guna Pak. Ampernya berapa itu? Jarumnya. Kalau udah full, Pak ini yang udah berarti. Betul. Iya iya. Gitu ya, Pak An ya. Tapi kalau sekarang diengkol nggak mau hidup, sekarang apa? Susah. Nggak hidup. Dulu tangan gampang. Dulu tangan gampang, Bu An. Belakangan ini dah tangan nggak bisa ya, diengkol suka lama, setempo jer langsung. Gitu panas ngelos aja tapi hidup tetap hidup emang cuman stempo suka lama jadi capek si Pepe gitu ngengkol nyetet namanya nyetet iya sering-sering dia nyetet iya sih oh jadi misi itu ya dicas ya Bu An bilang 200-an aki apa GS ya. Kina jelek nggak bisa. Iya itu aki Kina nggak ada yang GS 200 mah. Berapa bulan? Iya. Kina. Ya udah Johan, terima kasih ya. Udah ganggu nih. Terima kasih Tuhan berkati ya. Terima kasih suara si Mimi. Enggak. Enggak. Yulian pergi sama si Basuki. Yulian jualannya pergi masih Basuki kalau minggu, iya. Kalau hari biasa sama Miming. Libur berapa hari kita PHK. Tidak masalah. Ya, Bu An, terima kasih ya. Tidak mengganggu, Tuhan berkati ya. Sehat semuanya ya, Awan. Ya, puji Tuhan. Oke.
Iya, Boan. Iya. Lu yang ngerti bukan yang ini ya. Katanya tandain kita kalau dia lagi ngecas. Matiin telepon, dia masih ngebacot aja itu. Apa masih ya? Lu yang tahu bukannya. Apa ntar dikiranya apa ngomong ke dia? Padahal apa ngomong ke si Pomen kan? Apa kamu? Yang bertanggung jawab si Boan. Kok Pepe bisa tahu nomor dia? Itu kan ada di Bayum dong. Hah? Si Nanda juga ada di situ, si Donan. Sekarang dimasuk, bisa kan? Udah masuk dia? Johan di sini, ini harusnya Boan aja po tulisnya. Boan, bukan Johan. Bo, dia berasal dari kata Bo. Nggak mau modal dia. Teman ini cuma sekali-sekali doang, berarti menurut aku dia orang asing. Habis? Si Tante Mel. Kalau nggak pernah ngomong? Si Tante Mel, dia telepon dulu. Nggak ada ngomongan, ngomong mulu kan berarti kan dia bukan orang asing, Tante Mel. Menurut saya Tante Mel temen. Ini mesti dinamain po. Boan, adek gue. Boan, jangan Johan. Mendingan si Komeng ya yang bawa ya. Si Bohai yang bawa apa dia bertanggung jawab tuh si Bohai. Kayaknya buat dia lancaran lancaran bisnis anak dia buat sekolah. Dia bilang mah dia suruh jual. Jual mana? Gak ada barangnya motor listrik mana? Dan nih po, Boan. Dah bagus kan, Boan teman skiu skiu, tahu aja. Baik lu dia lu, mau diganggu jam segini. Pomen mana mau? Oh, nggak bisa ngecas aja lu loh so, lagi telepon begitu. Nggak ada dia membangkitkan semangat buat si Boan tadi. Semangat dikasih ke apa? Ide, nggak usah takut. Ngecas bisa di rumah. Ambil aja itu dari aki mobil di jumper namanya bang, jepret jepret nanti masukin ke dalam motor itu bisa, itu namanya penghubung konverter kalau di teknik apa jadi ya deket teknik elektro atau... ya nggak apa apa itu kan udah salahnya dia karena mobil taruh sini kan saling membantu saling menguatkan itu bagian dari Regen 1 mah gak ada Regen 1, ada Regen 4 mau we're born to be man to be halo mas ya pak, mohon maaf dengan suaraku oh tak masukin ya di tempat aja kosong namanya Budil belum depan lagi ibu yang lain ibu Dil ya Budil mana Budil sehat lu sakit ke rumah sakit sana berobat. Jadi intinya satu doang po, kata si Boan. Kalau mau berobat itu motornya katanya. Diobatin mau gak katanya. Kasihan saplas kalau gitu ya. Kalau orang suruh berobat kan suruh ngapain? Dokter kan, kalau dia suruh kasihan saplas. Mantap juga itu idenya. Mesti dicoba dulu gitu. Aku juga tinggal jalan kaki deket situ tuh. Buat ada paling sih yang jauh malah besar. Kasian banget. Ah, cuma dateng di Tangerang doang. Kasian. Mau sampai ke Jakarta? Kalau jalan kaki nggak sanggup kita di jalan di sana.
Sekarang begini gak ada yang mau bertanggung jawab. Orang kadang-kadang zaman sekarang beda-beda kalau pikirnya. Ekspor 26 ton briket ke Mesir total 500 juta. Ya, orang pikir dia bisa